sama TNI itu yang kita pahami yaitu ada tiga. Sekarang ada tiga. Yang pertama yaitu untuk berperang, kemudian yang kedua pembinaan postur, kemudian yang ketiga pembinaan teritorial. Nah, pembinaan postur ini di mana prajurit kita tetap menjaga keahliannya, menjaga kecakapannya, menjaga kemampuannya untuk menembak. Jangan sampai menembak saja tidak bisa. Mendidik atau mahir dalam menembak itu harus sudah dia kuasai. Nah, waktu ancaman itu juga kapan-kapannya, sehingga persenian ini setiap 3 bulan sekali kita laksanakan. Biasa kemampuan mana? Untuk TNI sendiri dalam tiap tahun berapa kali melaksanakan latihan tembak? Setiap tahun itu kan dalam satu tahun ada 4 triwulan. Iya. Jadi triwulan pertama kita tidak tahu kapan bulan berapa kita laksanakan. Yang jelas ini di bulan ketiga baru kita laksanakan menembak untuk di triwulan pertama. Nanti ada lagi di triwulan kedua kita laksanakan lagi menembak. Berarti sampai triwulan keempat ya? Sampai triwulan keempat. Apakah ada persyaratan sendiri untuk personel komandan untuk ikut latihan menembak ini atau seperti apa, Mbak? Untuk persyaratan, salah satu personel itu persyaratan utamanya dia harus mahir dalam menembak. Karena sangat lucu kalau seorang tentara tidak bisa menembak.